Pripun, apakah sama dengan yang dilihat? Ya, kalau saya menyampaikan terima kasih khususnya kepada Kapolda beserta jajarannya, Pak Direktur Diskrimum Polda Jawa Timur yang telah bekerja keras sehingga telah bisa menunjukkan pelakunya. Tadi ada 3 orang yang sudah tertangkap, yang 2 masih dalam pengejaran. Itu saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolres Blitar Kota beserta seluruh jajarannya, kepada Kasat Reskrim yang semuanya termasuk doa dari masyarakat yang ada di dimanapun berada, khususnya dari Blitar, doa para ASN semua, akhirnya dalam waktu yang ya kurang lebih 1 bulan ya, kejadian itu sudah bisa tertangkap para pelakunya walaupun belum keseluruhan. Ini menjadi pembelajaran yang berarti. Ya, perkembangan berikutnya nanti kita tunggu hasil kerja keras. Kita doakan dari Polda, mudah-mudahan dari 2 orang yang masih belum tertangkap, yang masih melarikan diri itu bisa segera tertangkap. Sehingga semuanya akan menjadi lebih jelas. Pak, 3 orang itu sudah sesuai dengan yang sekilas sendiri dengan lihat atau seperti apa? Saya kan di sekap mata saya kan nggak bisa melihat. Dari 3 orang itu ada yang kenal? Apa? Kenal atau enggak, Pak? Jura kenal lah, kenal aja. Pak Wali ya. Tadi juga ngikuti proses rilisnya ya. Kalau itu dari penjelasan apa di Reskrimum seperti apa, Pak? Kronologi penangkapan maupun peristiwanya. Lah ya kuwi mau kuwi kan yo padha delok padha. Saya kira sudah cukup jelas, enggak perlu saya ulang. Nanti kalau saya mengulang khawatir terjadi persepsi yang berbeda. Yang jelas saya menghargai upaya yang dilakukan oleh Pak Kapolda di Reskrimum di Polda, Pak Kapolres dan beserta doanya masyarakat Kota Blitar sehingga setidak-tidaknya sudah 3 orang pelaku yang dapat Anda lihat bersama pada saat tadi melakukan press release. Ya, kita berdoa mudah-mudahan yang 2 orang itu juga segera tertangkap sehingga persoalannya itu akan semakin lebih jelas. Oke? Okay? Mungkin